Hello. Okay, hari ni aku dengan Najib ada berada di depan Hotel Ideas Kuala Lumpur. Semalam, aku dengan Najib pergi Hectic punya showcase dekat ni lah, Idea KL Kuala Lumpur. Kejap. Okay. Nampak kereta api? Tak nampak sebab tak nampak. Oh, sorry. Okay, so cerita dia, Hectic punya showcase ni start pukul 4 tau. Dia buat macam sharing session, acoustic session, pool and party sebab ada pool lah, boleh lepak-lepak. Lepas tu ada show dari band Semester, Pasca Sini, and last but not least, of course lah Hectic lah. Dia ada main lagu baru dari EP dorang yang akan release. Nama EP tu adalah Tanjung Bintang In D Major. So nak jadikan cerita, kita orang datang lambat semalam, lambat gila. Aku datang tepat-tepat pukul 9, pasca sini dah habis, Hectic baru nak start. Kau? Aku dalam 8:30 sampai pasca sini tengah main. Tu pun dalam dua lagu setengah lah macam tu aku sampai kan. So niat kita nak buat episod terjagik. Nak terjah okay. Orang lah macam biasa sebelum ni kan, betul tak Najib? Yep. Tapi semalam dia tak jadi terjah langsung. Dia macam kita orang datang, shoot, terus balik. Yes. So masing-masing ada hal, memang busy gila. So nak kata terjah gig, aku akan buat title video ni lagi bukan terjah gig kot. Tak tahu lah kalau Raja Azri terima ke tak, aku pun tak tahu lah. Seriously bukan terjah gig. Seriously bukan terjah gig. Apa-apa pun show Hectic memang menarik. Masa diorang show pun diorang beritahu yang Mo keyboardist dengan Zul drummer dah tak bersama Hectic lah. Aku just wish good luck lah dekat korang, dekat diorang. Lepas ni diorang release EP, sebelum ni pun diorang release 2 single. Lepas tu dekat semalam tu diorang cakap diorang nak buat tour ke kan dengan JCL. Oh yes, itu dah announce. Kalau korang tengok Instagram, diorang ada buat tour dengan JCL, ada pergi beberapa negeri. Hampir semua lah. Aku tengok hari tu lah. Aku tak ingat. Okay lah, hampir semua cool. And plus one, diorang main kat Singapore nanti. Wow. International. Kau rasa kan, show diorang macam mana lah? Sebab diorang buat dekat hotel kan, ada vibe-vibe macam. Yang tu, aku rasa tak tahu lah. Cool ke lah. Sebab dia macam acah-acah hard rock sikit lah. Acah-acah hard rock. Sebab dia dekat hotel kan. Tempat dia macam baik gila. Lepas tu ada gig kat situ. Tapi bagi aku as a apa panggil orang yang datang, tempat dia tak best sangat lah. Sebab orang tu macam I mean management hotel tu macam bapak strict. Sebab once Hectic dah habis, tak sampai 5 minit diorang terus halau semua tau. Diorang pas sama meja lah apa lah. Memang tak friendly lah. Tapi tempat tu style lah, siap ada disco ball apa semua kan. Cuma yang aku tak tahu lah, tapi dia tak setuju dengan aku, sebab ada screen tu buka bola. Time tengah show, orang layan bola, kau tahu tak? Aku rasa bapak potong steamer. Kalau untuk dia, aku potong steamer. Kalau aku macam okey, aku boleh tengok bola, aku boleh tengok gig. Kacau, bagi aku kacau. Tapi Najib suka, tak apa lah. Sebab aku bukan fan bola pun, aku tak layan bola. So maybe sebab tu lah kot. Okay lah, tu je lah. So enjoy lah kita punya highlights and... Aku rasa sampai sini je lah kot. Sampai sini je lah, inilah adalah outro. Enjoy the video, short video from us. Bye. Bye-bye. Okay, shout out to Hash lah sebab... Hash dari Haru Biru. Thank you Hash. Dia tolong cover kita orang. Dia share footage dia. Aku tak tengok lagi footage Hash. Itulah cerita dia tak tengok footage tu. Aku tak main Hash, nak ni lagi. Betul-betul. Sedia untuk apa? Isap ganja.